100 kali. Boleh dipilih amalan mana yang disukai, mana yang paling sering dibaca, istiqomah dibaca. Bukan yang paling enak ya, yang paling istiqomah dibaca. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita dari wabak dan bala insyaallah dan dari virus-virus berbahaya. Gimana Umi? Ada yang mau disampaikan? Ya, itulah lebih banyak berdoa. Terutama itu lakukan sedekah sedekah penolak bala. Itu yang tepatnya. Ya semoga contoh Turki. Kita berguru kepada Turki. Turki itu impaknya luar biasa, sedekahnya luar biasa kepada pengungsi Syria, menampung pengungsi Syria, dan alhamdulillah satu-satunya negara yang terbebas dari corona insyaallah sampai sekarang ini adalah Turki. Amin. Luar biasa. Presidennya penghafal Al-Qur'an. Dan loyalitasnya ke umat luar biasa, ke masyarakat, ke ini beliau. Ya semoga di Indonesia juga kita kompak gitu loh, kompak menyerukan yuk sama-sama kita putus rantai penyebaran lebih luas corona itu. Dengan apa? Dengan mengkarantina diri. Bukan mengkarantina tuh untuk membuat kita panik, tidak. Tapi karantina yang dimaksud di sini, meliburkan di sini ini mengambil waktu 14 hari itu adalah itulah masa transisinya virus itu bekerja.
Kenapa Umi berani berkata seperti ini? Karena Umi sudah melewati, sebelum di Pekanbaru ini terjadi, kita mendapat musibah ini awalnya di Mekah kemarin kan? Iya, di Tanah Suci. Iya. Jadi kita sudah merasakan bagaimana kita diperiksa di bandara, dan kita sudah masuk di negara kita sendiri, dan kita tidak bebas untuk keluar begitu saja, harus ada yang kita lewati. Dan harusnya ini hari semalam, harusnya tanggal 14 itu 14 hari kepulangan Umi dari tiga negara, istilahnya Umi harus check up lengkap darah, cek lengkap semua. Tapi setelah Umi sharing dengan dokter yang menangani Rasid, kepergi Rasid sebelum umroh, katanya kalau memang tidak ada rasa apa-apa di badan enjoy aja, tidak usah dicek. Tapi untuk meyakinkan, Umi pengen juga cek. Insya Allah mungkin besok, kalau nggak sempat ini hari, mungkin besok insya Allah. Dan himbauan kepada sahabat-sahabat semua, berhenti membuat meme. Ini bukan bencana kecil, ini bencana dunia. Ibaratnya Allah sudah mengangkat tangannya dan menggerakkan telunjuknya kepada tentara-tentaranya. Jadi Umi berharap yang membuat-buat meme itu, Mbak ya, kita yuk mari bermuasabah diri. Kenapa bencana sebesar ini bisa terjadi? Sementara Allah begitu sayang ke kita. Ya, cukup sekian dari Umi. Assalamualaikum.